izinkan untuk menambah keberkahan, marilah kita membaca salawat 3 kali. Salawat Asghil orang menyebut, memohon kepada Allah berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga wong sing dolim-dolim, dolim kepada umat Islam, dolim kepada Indonesia, dolim kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dolim kepada saudara Palestina, dolim kepada saudara kita di Yaman, dolim kepada saudara kita di Suriah, muka-muka tukaran sakar bedewi, muka-muka tukaran sakar bedewi. Monggo, Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Moga Allahumma sal sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sal sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil bil zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah rahmakumullah, NU Ahlu Sunnah wal Jamaah punya prinsip, punya ajaran, masyayikh, kiai, ulama kita ikuti, kita hormati. Habaib, dzurriyah Nabi Muhammad SAW kita ikuti, kita hormati. Yang hanya condong kepada masyayikh, anti habaib, bukan NU. Yang hanya condong senang pada habaib, anti kiai, bukan NU. NU dua-duanya, NU dua-duanya. Sekali lagi, NU menghormati, mengikuti, takzim kepada para habaib, juga kepada para kiai. Agak mumet. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari supaya negara Indonesia aman, aman, bumi Indonesia aman, kita hormati Ahlul Bait, kita hormati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang mewarisi ilmunya namanya ulama. Keluarga yang punya garis keturunan namanya habaib. Dua-duanya kita hormati. Monggo. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi difadakiri subbihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha
niwat daraji atfatai ya diratal alami ya uhailal judi wal karami wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wajhukal maimun hujjatuna yawma ta'ti an-nasu bil hujaji ya rasulallah salamun alayk ya rafi'ash shani wad daraji atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami fajazakallahu khairal jaza يا منير الكون بالبلد كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم بارن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا معروف يا معروف يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Salam alayka ya habib salam
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin rahmakumullah, seluruh jamaah rahmakumullah. Kita sama-sama tahu bahwa ulama kiai dan santri, ulama kiai dan santri yang punya jasa besar, yang punya jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, kita sama-sama tahu ulama, kiai dan santri yang punya andil besar bagi kemerdekaan Indonesia. Saat tentara belum ada, Diponegoro dengan para santrinya berusaha melawan penjajah. Saat tentara belum ada, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim As'ari sudah membentuk Al-Jaisul Islami, Hizbullah, pasukan Islam. Beliau sendiri panglima tertingginya. Arek-arek Surabaya bersama para santri 10 November perang melawan penjajah karena ada instruksi, ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim As'ari, Ki Haji Muhammad Hasyim As'ari. Karenanya kita simpulkan bahwa negeri Indonesia ini warisan para kiai. Negeri Indonesia ini warisannya para ulama. Kita para santri murid para kiai wajib bela NKRI karena ini hasil perjuangan para ulama. Merdeka! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tahu hanya di Indonesia, hanya di Indonesia pelaksanaan amaliyah tadbik ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dilaksanakan secara aman, lancar, masif, besar-besaran. Enggak ada haul sampai 200 ribu aman kecuali di Indonesia. Haul Kiai Hamid Pasuruan ratusan ribu aman. Haul Habib Anis Solo ratusan ribu aman. Habib Syekh Salawatan ratusan ribu aman. Haul Kedinding ratusan ribu aman. Hanya Indonesia kita bisa melaksanakan amal Ahlus Sunnah wal Jamaah besar-besaran secara aman. Enggak mungkin itu kita laksanakan di Suriah, enggak mungkin kita laksanakan di Irak, enggak mungkin kita lakukan di Afghanistan. Hanya di Indonesia. Membubarkan Indonesia, membubarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, membubarkan Indonesia, membubarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau diapusi, jangan mau dibohongi. Kelihatannya akan menegakkan negara Islam, ujung-ujungnya menghilangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Mending NKRI, mending NKRI isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kelihatannya negara Islam isinya menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Indonesia memiliki aset Islam terbesar, masjid terbanyak di Indonesia, madrasah terbanyak di Indonesia, umat Islam terbanyak di Indonesia, hafidh Quran terbanyak di Indonesia, makam aulia ulama di Indonesia. Kurang apa? Pesantren ada di Indonesia, jamaah haji umroh terbanyak Indonesia. Menjaga Indonesia, mengamankan Indonesia, menjaga Islam itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semua ngaji di Indonesia, salat di Indonesia, anak cucu kita ngaji Quran di TPK Indonesia. Kelak ketika mereka dewasa berjuang di Indonesia, mati di Indonesia, ditahlili di Indonesia, cinta Indonesia, cinta tanah air, bagian dari cinta Islam itu sendiri. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal minal. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Tapi Indonesia bendiranya kok merah putih? Kok tidak la ilaha illallah bendiranya? Orang iman atau tidak, apa kata hatinya? Orang tauhid atau tidak, apa kata hati? Orang Islam apa tidak, apa kata hati? Asal hatinya iman bertauhid, dilanjutkan ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu melaksanakan perintah syariat semampunya, itulah orang tauhid, itulah orang iman, meskipun benderanya Persebaya, meskipun benderanya lobster, meskipun benderanya Lamania, meskipun benderanya Arema, bonek, bonek ya, nggak apa-apa, baju bonek, baju the lobster, baju persegres, baju Arema, baju merah putih, uang isinya hatinya la ilaha illallah. Saya yakin warga NU yang benderanya lambang NU, negaranya bendera merah putih, meskipun gak terang-terangan nulis la ilaha illallah dalam hal mewiridkan membaca la ilaha. Nggih. Ya Mas Huri pakai jas, tapi la ilaha illallahnya lebih banyak yang suka ngobat ngabini la ilaha illallah. Apalagi kita masuk thariqah qadiriyah misalnya, mursyid mentalkin mengajarkan pada murid supaya setiap ba'da sholat baca la ilaha illallah 165 kali. Bukankah itu bertauhid? Bukankah itu bertauhid? Kalau ada orang hidup di negara yang benderanya la ilaha illallah tapi orang itu non muslim, apa sekedar mengibarkan la ilaha illallah lambang negaranya lalu dia menjadi iman, lalu menjadi tauhid? Kita marzuki muslim, zaman muslim mukmin, lalu nikah dengan orang Inggris, jadi warga negara Inggris, saben hari salat, tapi di bawah bendera yang ada lambang salibnya, hatimu la ilaha illallah, tauhid apa enggak? Tauhid yang menentukan ininya. Ho, Allahumma salli ala Muhammad. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilakoni sakuwate, ra kuat tinggal ngopi. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ulama-ulama kita mengajak kita bermadhab, mengajak kita bermadhab antara lain madhab Syafi'i. Islam ojo sakarpe dhewe, memahami Quran ojo sakarpe dhewe, memahami hadis ojo sakarpe dhewe. Ikut bimbingan para ulama dan kita ikut madhab madhab Syafi'i. Mengapa? Jamin ahlu sunnah wal jamaah, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak bermadhab, katanya maaf, enggak jamin ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan saudara kita Dr. Muhammad Ad-Dajani dari Palestina, beliau mengatakan kalau enggak bermadhab pakai irhabiyah, pakai terorisme, kekerasan, itu bukan keluar dari ahlu sunnah, bahkan keluar dari Islam. Itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir sekali lagi, ayo tetap warga NU NKRI harga mati. Kita tetap ikuti para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menuntun dan mengajak kita ikut Imam Syafi'i. Saya lanjut napa? Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita break setengah menit. Sugeng rawuh iki. Nggih.
Niki konsentrasi ini buyar. Bisa saya lanjut? Lanjut. Saken nggih. Hadirin, mengapa ulama kita mengajak kita ikut imam madhab? Satu, kalau ikut imam madhab jamin ahlu sunnah wal jamin ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ahlu sunnah wal jamaah berarti sesuai dengan nabi dan para sesuai dengan ajaran nabi dan para sahabat. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Ajaran ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, juga sesuai dengan praktek amalan para sahabat. Yang terakhir, kalau kita ikut imam madhab misalnya Imam Syafi'i, maka dijamin apa yang kita yakini, kita ilmuni, kita amalkan nyambung sanad sampai Nabi Muhammad SAW. Contoh, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Imam Syafi'i nyambung ilmunya sampai kanjeng Nabi. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waqi', Imam Waqi' berguru pada Hasan Basri, Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berguru pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Imam Syafi'i jamin ilmunya nyambung sampai kanjeng Nabi. Jangan keluar dari NU, karakno keluar dari madhab, karakno pedot sanate. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesimpulan akhirnya, ayo tetap ikut NU, ayo tetap ikut habaib, ayo tetap ikut kiai min ahli sunnah wal jamaah, dan tetap komitmen tekad NKRI harga mati. Ikuti ikrar saya, ayo bareng-bareng ikrarnya warga NU. Bismillahirrahmanirrahim, semua bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Sebagai warga NU, saya ikrar janji, bertekad tetap Islam, tetap iman sampai mati. Sebagai warga NU, saya janji, ikrar, bertekad tetap mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai saya mati. Sebagai warga NU, saya berikrar, berjanji, bertekad ikut para masyayikh, ikut para kiai, ikut para habaib min ahli sunnah wal jamaah sampai saya mati. Sebagai warga NU, saya berikrar, berjanji, bertekad akan mendidik keluarga saya agar tetap NU, agar tetap ahlu sunnah wal jamaah, dan saya bertekad tidak akan mendukung siapapun, golongan apapun, dari partai manapun yang menentang NU, yang menghina ulama, yang menentang ahlu sunnah wal jamaah. Yang terakhir, sebagai warga NU, saya berikrar, berjanji, bertekad siap membela ulama, siap membela habaib, siap membela Nahdlatul Ulama,
siap membela NKRI sampai mati. NO tetap di hati, NKRI harga mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.